Ini nak boxing tunjuk kat kalian lah. Sebab Idin nak bagi tahu kat kalian, memang berkualiti, memang selesa, Idin puas hati, memang tak sabar nak pakai terawih nanti dan raya, tak sabar Idin nak pakai. So Idin nak boxing tunjuk pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat Idin dekat luar sana yang handsome, yang kacak, cantik, comel dan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Taala insya-Allah. Jadi nak tunjukkan pada kalian semua satu produk yang tak asing lagi dekat Malaysia, iaitu The Capal. Kalau sebelum ni mungkin kita pernah dengar, pernah nampak dekat Instagram ke dekat website dia ke kan. Mereka ni keluarkan kopiah, mereka keluarkan topi yang sangat cantik, yang berkualiti kan. Kali ni mereka mengeluarkan satu lagi design kopiah. Kalau sebelum ni kopiah mereka design The Capal ni, desain capal ni warna gold. Kali ni Aidin nak tunjukkan pada kalian warna apa. So kopiah terbaru mereka yang diberi nama kopiah Mahi dan juga kopiah Mansur. Aidin dah tengok dah sebenarnya tadi ni, nak unboxing tunjuk kat kalian lah. Sebab Aidin nak bagi tahu kat kalian, memang berkualiti, memang selesa, Aidin puas hati, memang tak sabar nak pakai terawih nanti dan raya, tak sabar Aidin nak pakai. So Aidin nak unboxing tunjuk pada kalian. So inilah Aidin nak unboxing kopiah Mansur. Pertama sekali kalian akan dapat kotak yang eksklusif ni, yang sangat cantik, ada brand dia, The Capal. Dan kita akan buka lah dia punya stiker ni, nampak? Dia letak tepi ni lah. So bismillahirrahmanirrahim. Wow, bau dia pun memang bau kedai. So inilah dia. Bila buka je kotak eksklusif ni, terus nampak kopiah tu. Tapi kopiah tu dia ada protection lah, dia dapat kain macam ni, pun ada brand dia, The Capal. So memang nice, memang sangat mementingkan kualiti lah The Capal ni. So dia letak sini. Dan inilah dia kopiah Mansur, memang cantik. Kain dia, sulaman dia memang top lah Hidin bagi. So nampak dekat sini The Capal. Inilah perbezaan dia antara kopiah dulu dengan sekarang. Yang dulu warna gold, sekarang ni warna silver, yang sangat cantik, yang sangat menggoda lah orang kata. Kalau lelaki pakai tu memang auto handsome, auto cantik. Kalau korang nak auto handsome, auto cantik, auto cantik tak? Lelaki je pakai. Nak auto kacak, auto handsome, pakai. Pakailah kopiah Mansur ni, memang TikTok lah. Nampak soluan Nabi untuk mengingatkan kita agar perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi lah yang akan memberikan kita syafaat di akhirat nanti. Mudah-mudahan insya-Allah. So dia akan pakai. Dan sebelum tu dalam dia nampak tak ada tag dia, The Capal premium quality. Memang nice, memang cantik. So memang kalian kaum lelaki kena dapatkanlah kopiah yang sangat indah ni. Bakal-bakal imam memang handsome kan. Selain tu ada juga kopiah warna hitam yang diberi nama kopiah Mahi. Memang kau akan dapatkan, serius tak tipu. So inilah kopiah dia, kopiah Mahi warna hitam. Memang nice, korang kena ada. Lebih baik ada dua-dua sekali lah daripada satu. Satu tak cukup, dua memang cukup lah, akan melengkapkan kehidupan kalian. So kena dapatkan.